lemes tuh sih. Dan rumahnya jenengan ini kebanjiran nggih. Yeah. Oh. Yeah. Seberapa Bu banjir Bu? Air yang masuk? Oh, sepinggang nggih. Yeah. Hmm. Ini jam berapa Bu kejadiannya? Ngertosin engko jam 3. Setengah 4. Jam setengah 4. Ini lagi bersih-bersih nggih Bu ya? Iya, tahu. Bu, kira-kira ini karena apa Bu? Ini karena meluap. Pintu tertutup, air meluap, sampah itu kan nganu apa? Sampah menumpuk. Oh, sampah menumpuk. Yeah. Jadi air terhalang yeah, terus melimpas yeah, gitu. Meluap, ya. Ada alat elektronik yang kebanjiran enggak Bu ini, Bu? Iya. Kulkas gitu. Kulkas. Pas. Nah, itu ada tolong kabeh anjene. Nggih, kok enggak ketolong tapi ibu kok mangke ngompor kelem mau ne. Oh, nggih. Sepeda motor kelompok. Sepeda motor jah enggak iso urip. Oh, sepeda motor mboten sakit. Ya kan sini Pak enggak bisa keluar. Ini memang benar-benar di luar dari prediksi kita, Pak. Ini seharusnya sudah musim kemarau, tapi nggak tahunya tiba-tiba ada hujan. Sebetulnya sih tidak begitu deras untuk di Jambi hujannya, tapi tahu-tahu ada banjir yang luar biasa. Datangnya tadi, dini hari tadi, sekitar jam 3.30-an itu tadi terjadi banjir yang sangat luar biasa, mengagetkan. Di situ, di saat warga baru mulai bangun, persiapan sholat subuh tiba-tiba banjir di situ. Itu penyebabnya apa Pak, kira-kira Pak? Untuk penyebab banjir itu tadi, kalau kita lihat kebanyakan dari sampah yang menyangkut di tiang jembatan, rata-rata di situ, sehingga aliran air itu tidak bisa lancar karena banyaknya sampah, sehingga airnya tumpah ke melewati tanggul semuanya itu. Ada berapa rumah Pak yang terdampak Pak? Untuk rumah totalnya. Kisaran tadi totalnya dari 6 RW, 11 RT tadi sekitar 59 ada rumah yang kena terdampak langsung masuk ke rumah itu sekitar ketinggian 5 cm gitu. Itu cuma air lewat saja. Yang paling tertinggi? Yang paling tertinggi tadi ada di RT 1, RW 5, itu kurang lebih ya sekitar 1 meteran. Itu memang rumah itu dekat pintu air dan dekat sama jembatan yang tersumbat sama sampah. Terus rumah itu dipagerin muter keliling, air tidak bisa keluar dari halaman. Gitu. Makanya dia seperti kayak kolam tadi di situ. Dan alhamdulillah kami langsung sigap. Tadi langsung kita kerahkan dua pompa untuk menyedot. Alhamdulillah tadi jam 6 sudah mulai kering lagi. Kejadian ini kan kayak berulang-ulang, bahkan satu tahun ini sudah banjir berapa kali Pak di Sambi ini Pak? Untuk tahun ini banjir sendiri itu sudah kurang lebih sekitar 7 kali. Tapi yang paling parah sering parah ini sekitar 4 kali yang ini. Ini yang paling parah. Dan itu penyebabnya kan kurang lebihnya sama ya Pak? Semuanya sama, sampah kiriman yang menyangkut di semua tiang jembatan yang ada di Sambi. Nah, sampai saat ini kami sudah sering mengusulkan ke BPWS juga ke kabupaten ya, ke PUPR, tapi sampai saat ini masih belum ada titik temunya gitu. Semua terkait dengan masalah penganggaran. Kalau untuk desa sendiri juga kurang, nggak siap untuk membenahi segitu banyak. Karena jembatan desa Kesambi itu kurang lebih ada 32 jembatan. Dan itu kurang lebih sekitar 20-an, itu semua pakai pilar. Pilar tengah gitu Pak. Iya itu. Lemes tuh sih.